Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Stan, Kecamatan Minasatene. Yuk, mari kita lihat apa hasil karya siswa. Untuk lapangan. Ini banyak sekali. Ada sekolah, ada sekolah. Nesle, mau minum susu. Kita lihat. Kita lihat ini ada berapa macam jenis hasil karya dari siswa di Kecamatan Minasatene. Kita lihat ini apa ini? Jelas. Ini dari sekolah mana, Bu? Tapi ada bisa jelaskan ini. Nah, kalau itu Pak, ini dari hasil karya siswa beberapa sekolah kolaborasi ya sekitar ini, jadi kartu di sini untuk kan ya dari setiap sekolah. Ini ada juga itu tadi dari SD 17 Langa-Langa. Ya. Ini ada kepala sekolah SD 25 Karawian. Mungkin ada semacam yang bisa diperlihatkan ke publik tentang hasilnya siswa dari SD 25 Karawian. Siapa? Kecamatan Minasatene. Mana? Salah satu dari kami. Ini semua adalah hasil olahan limbah. Nah, ini juga adalah hasil dari itu tadi penjelasan dari kepala SD 25 Karawian Utara. Ini juga pun apa itu? Sedang dari bekas. Yang biasanya dibuat. Ya. Ini lampion, ini lampion dari SD Dede Serian. Ini lampion dari SD Dede Serian. Bisa tidak pajangan, tetapi ini berfungsi menyala ya. Tersiang, dia menyala. Ini siapa yang bisa jelaskan? Ini ada ibu. Ya, ini dari SD 22 Serian. 22 Serian. Ini dari besar, dari botol dan CD. Ini hasil karya siswa. Botol di dalamnya. Ini dari botol dengan CD bekas. Itulah tadi berbagai jenis hasil karya anak-anak kita mengikuti Hari Dignas 2 Mei 2024. Demikian, mantap, hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.